tahun, Pak. Sudah 10 tahun. Kota Batu terkenal dengan kekayaan buah apelnya, juga dikenal sebagai penghasil bermacam-macam jajanan khas yang terbuat dari buah apel. Salah satu produk olahan apel yang sedang populer adalah carang mas. Produk ini dihasilkan oleh Pandawa Jaya, sebuah usaha rumahan yang telah beroperasi selama 10 tahun terakhir. Mereka telah menciptakan berbagai produk olahan buah apel, termasuk keripik apel, dodol, hingga minuman segar, menggunakan bahan baku yang langsung diperoleh dari petani lokal. Jajanan olahan buah apel ini umumnya diproduksi secara tradisional oleh para ibu rumah tangga di kawasan Jalan Abdul Ghani Atas, Ngaglik, Kota Batu. Juana, pemilik Pandawa Jaya, menggunakan buah apel segar dari petani lokal dan menjalani proses produksi secara tradisional dengan sentuhan inovatif. Mari kita lihat sedikit tentang proses pembuatan produk olahan apel milik Pandawa Jaya. Salah satunya adalah keripik apel, camilan favorit di Kota Batu. Proses pembuatannya dimulai dengan memotong buah apel tipis-tipis, lalu mengeringkannya dengan teknik khusus untuk menghasilkan keripik yang renyah dan gurih. Selain keripik apel, ada juga minuman sari buah apel. Produk ini dihasilkan dari limbah pengolahan buah apel. Air apel yang tidak digunakan diubah menjadi minuman segar, seringkali dengan tambahan rempah-rempah tradisional untuk menambah aroma yang khas. Dengan beragam jenis olahan apel yang ditawarkan, Pandawa Jaya telah menciptakan produk dengan cita rasa unik, khas Kota Batu. Produk-produk mereka telah berhasil memperoleh pengakuan di berbagai daerah di Jawa Timur, bahkan di luar Pulau Jawa. Harga produk mereka berkisar antara Rp15.000 sampai Rp25.000 per paket. 10 tahun, Pak. Sudah 10 tahun. Ada 5 macam. Ada carang mas apel, ada dodol apel, ada sepik apel, wingko apel. Sehari itu 30 kilo sehari, paling banyak ya itu 30 kilo, paling sedikit 20 kilo sehari. Di oleh-oleh, Jatim Paksa 2 ada, di Museum Akut ada, sama jual online, sama di depan Hotel Agrowisata, sama keliling-keliling ke vila-vila Kusuma Agrowisata, sekitar Kusuma Agrowisata. Kadang ada yang pesan dari Kalimantan, Bali gitu. Kepingin saya itu biar maju gitu loh, Pak. Biar nambah-nambah karyawan buat usaha ini, biar kepinginnya ya sukses gitu. Juana, pemilik Pandawa Jaya, berharap dapat terus mengembangkan usahanya, menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal, dan membantu perekonomian daerahnya dengan mengolah buah apel. Dia pun ingin mendukung para petani apel setempat yang saat ini sedang menghadapi tantangan ekonomi. Dari Kota Batu, Kidot Mayantara Media Group melaporkan.